Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Fangnya nggak ada ya? Lagi ke depan, nganter kaos buat Patin. Emangnya kenapa ya, Bibah? Nggak apa-apa. Saya ada perlu sama Bang Faang. Nanti biar saya langsung aja ngomongnya. Yaudah, ntar saya bilangin ke dia ya. Oh, nggak usah. Biar saya aja. Yaudah. Pak Haji Boyim, yeah. Bang Tommy, saya permisi dulu ya. Yeah. Ini setelan paketnya hari ini. Oh ya? Itu teh udah semuanya. Ini buat kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kang. Kalau gitu pulang permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Sari. Kang. Ini dari parkiran hari ini. Alhamdulillah. Ya udah, Kang Plongo simpan aja ya. Neng Sari aja yang pegang. Neng Sari kan istri Akang. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Tommy, Biba nyari saya. Oh, iya sebentar ya. Jadi gini, Bang Faang. Ini ada jahitan yang kurang rapi. Ya Allah, ya Rabbi. Maafin ya, Biba ya. Nanti saya bilang ke teman-teman di workshop. Iya, nggak apa-apa kok. Saya bawa dulu ini ya. Boleh. Sekali lagi maaf ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Uhti Biba baru pesan kaos sedikit saja, sudah ada yang rusak jahitannya. Bagaimana Uhti Fatin yang jumlah banyak? Ana harus lidiki. Pasti Fengki kerjaannya nggak beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Bos. Gimana tuh bocah? Tadi dia teriak-teriak, Kak Bos. Tapi tadi beta lihat dia makan, semua berapa selok aja, Kak Bos. Alhamdulillah. Yaudah, sekarang lo gantian sama Katro. Katro-nya juga di sini. Gue minta lo kekenjin rantang gue buang kontraknya. Siap, Kak Bos. Untuk subscribe. Kalau begitu, beta jalan dulu ya. Assalamualaikum, Kak Bos. Waalaikumsalam. Ini kan ada di bawahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki. Terima kasih Allah. Ada yang laku kok. Kamu Nan? Iya, alhamdulillah kamu Nan. Alhamdulillah. Kalau sudah ada modal, isi lagi lapaknya. Cari barang yang bisa dijual lagi, Ngo. Amin. Ya, Kang. Emangnya sebelum lu kasih nih kaos, nggak lu cek dulu? Saya kan percayain ke anak Pang, Tom. Ya Allah, Ang. Seharusnya lu QC dulu dong. Terus, kaos yang buat Fatin, nggak lu cek juga? Allahu Akbar. Sampai kapan lo mau nahan gue di sini, Boy? Lo tuh bukannya baik sama gue, tapi lo senang melihat keadaan gue kayak gini, nggak berdaya, ya kan? Sampai lo yang mau apa-apa itu
pikiran lo, hati lo. Rahmat, sahabat gue. Ada segumpal daging dalam tubuh manusia yang apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Lo tahu apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Lo cuma buang-buang waktu lo, Boy. Gua gak ngerasa buang-buang waktu, Mat. Apalagi di saat ini, di saat kita tengah berbicara tentang Allah yang ada di hati gue dan yang ada di hati lo, antara saudara dengan saudaranya. Sebanyak ceramah, Boy. Mendingan lu matiin gua sekarang. Gua gak akan berubah. Assalamualaikum. Dok, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bule. Bibirmu bilang nggak apa-apa, tapi wajahmu mengatakan ada apa-apa. Koski, itu rantangan enak apa ya? Nggak, Bule. Bule curiga. Jangan-jangan apa-apa ada. Jangan-jangan ada apa-apa, Bule. Psst. Kamu sadar apa enggak? Kemarin bojomu pulang malam. Sekarang rantangan yang sudah kamu siapin sejak subuh tidak disentuh. Enggak apa-apa, Bule. Mungkin Mas Apoy lagi sibuk, jadi enggak sempat makan bekal. Enggak sempat makan? Apa iya? Bule kasih tahu. Jangankan kok sama nasi dan lauk pauk. Laki-laki itu adalah makhluk yang paling lapar akan kasih dan dahaga akan sayang. Kalau ngelihat kayak gini, Bule jadi katawir. Khawatir, Bule. Daripada kamu bener-benerin kata-katanya Bule, mendingan kamu mulai menaruh curiga terhadap bojomu. Ini aneh loh, Nduk. Kamu harus selidiki. Nggak usah dibenerin. Yanti nggak benerin kok, Bule. Nggak usah dijawab. Trikis. Nggak usah mbate. Tidak, Bule. Berat ya, Bu Ani? Iya, berat. Ismet bantuin ya. Emang kuat? Kuat dong, Bu Ani. Ismet! Ya udah coba. Mana katanya kuat? Kok mejanya gak gerak? Kuat gak? Biasanya enteng Bu Ani. Pak Toto, Pak Toto. Iya Bu Ani. Pak Toto, tolong bantuin dong geserin meja saya. Itu kan ada ismet Bu Ani. Kuat katanya, berat. Ya udah Bu Ani, saya coba ya Bu Ani ya. Terima kasih Pak Toto. Ya, wah. Udah minggir Matt, minggir. Pak Toto hebat banget, kuat.
Iya bener-bener kayak gini. Makasih banyak ya Pak Toto. Sama-sama Bu Ani. Pak Toto hebat. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Harusnya begitu tuh lelaki. Kuat. Tadinya saya mau gitu Bu Ani. Apa lu loyo? Minggir, minggir, minggir. Itu aja gak bisa. Urusannya minggir. Mau untuk kios. Ternyata Ismet lemah hajat. Yang ngomong gitu, ntar Ismet dengar marah ribut lagi. Yang ngomong bukan saya, Bu Ani. Toto! Maksud lu itu tadi apa? Hah? Apaan sih datang-datang marah kamu? Lu jangan gitu dong, Tok. Lu mau jatuhin gua di depan Bu Ani. Jatuhin gimana, Met? Tadi kan Bu Ani minta tolong kamu masukin meja, terus kamu gak kuat. Bu Ani minta tolong saya kuat. Terus jatuhin kamu di mana? Ya itu namanya jatuhin gua, Tok! Urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Salam. Brong, jangan dulu pulang. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Poy. Karena kita siap, Maji. Kita langsung saja ke musola Bang Poy. Teman-teman sudah nunggu di sana. Andes kaya. Ya. Ya bang. Ayo. Brong, ayo. Iya bang. Mbak Nina, belum pulang? Belum, masih nunggu Kang Plongo lagi ngaji. Kamu gak ikut pengajian? Enggak, Mbak. Soalnya pengajian laki-laki semua. Oh. Mbak Nina, kapan-kapan Mbak Nina ikut ngaji ke rumah Mbak Yanti? Saya? Nanti aja. Yaudah kalau gitu, saya duluan ya. Mari. Iya Mbak, hati-hati.